Halo semuanya, gimana nih? Drama banget dari MotoGP Portugal 2024. Kali ini aku pengen nge-reviewnya langsung dari nonton MotoGP Portugal 2024 bersama dengan Pertamina Endura 46. Nah, gimana nih? Kita udah nonton MotoGP di Portugal 2024. Yang pertama tadi memang ada salip-salip di antara si Pedro Acosta. Pedro Acosta tuh emang bener-bener gimana ya? Dia rookie, tapi dia bisa membalap para pembalap yang ada di depannya gitu ya, mulai dari Jack Miller sebenarnya dan Brad Binder, dan juga ini yang paling sengit yaitu Marc Marquez. Sementara untuk 15 lap lagi atau 15 putaran lagi, si Acosta ini bakalan lagi mengincar si Pecco Bagnaia di posisi keempat. Nanti kita lihat ya apakah si Pedro Acosta ini bisa gitu ya sampai akhirnya merangkak ke atas. Kita lihat. Nah, di 14 putaran lagi ini ada sengit banget ya dari Acosta, kemudian juga adu salib Acosta sama si Pecco Bagnaia. Tapi si Pecco Bagnaia itu berhasil lagi untuk menyalip si Pedro Acosta sampai akhirnya posisi sekarang masih tetap ya Bagnaia di berada di posisi keempat. Jack Miller is 3 seconds back down the road. There you can see them at the back of the screens. Pedro Acosta is the leading. You know, if we kind of stayed online, they both would have made it through. Well, we juga Pecco Bagnaia ini bergesekan kita lihat di rookie atau seperti ini Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia akhirnya bisa crash kayak gini, dan kemudian insiden ini bakal diinvestigasi ya sama race direction gimana sampai akhir tadi ada saling menyalip antara Pecco Bagnaia dan juga Marc Marquez sampai akhirnya mereka bergesekan, dan si Marc Marquez ini memang goyang gitu ya sampai tadi kakinya juga terangkat sampai akhirnya dia menyerap si Pecco Bagnaia. So it's very easy to take that late apex on the way out. Bagnaia, well look at his race, he's got back to the inside. And Marquez, he's just trying to get himself back onto line, and he got off the inside and ran wide. It's very similar that to what we saw between Bagnaia and Vignano as a little last. Creamer, come out the Gatti star, Jorge Martin, the special. Okay, finish akhirnya ya dengan drama banget MotoGP Portugal 2024 ini. Yang pertama ada Jorge Martin, kemudian ada Enea Bastianini, dan tidak ada rookie yaitu Pedro Acosta karena tadi trafficnya sudah crash ya terakhir-terakhir. Wah gila sih. Gimana pendapat kalian, drama banget MotoGP Portugal 2024 ini, komen di bawah ya. Coba mana suara ini.